Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pendengar RSB Radio Suara Batubara FM 89.3 di mana saja berada, Semoga Allah memayungi kita semua dengan keberkahan hidup, kelancaran rezeki, kemudahan taat, selamat dunia, selamat akhirat. Semoga kita semua diberikan keindahan kematian husnul khatimah. Yang sama kita muliakan juga Pak Nanan Saputra beserta jajaran penyiar seluruhnya. Hari ini, sebagaimana tema yang diusung tentang masalah kematian, pernahkah kita merenung tentang kematian ini? Jadi, kematian itu terkadang menyapa kita di sekeliling kita, di dalam rumah kita, di tetangga kita, di desa kita, bahkan kita tengok di media-media. Jadi, kematian adalah sebuah kepastian yang akan datang kepada setiap manusia. Jadi kematian ini kita ini dikasih oleh Allah taala istilahnya surprise, kejutan. Kalau dikasih tahu tanggalnya, keikhlas manusia keikhlasan manusia itu tidak akan terwujud. Karena dia oh bentar lagi mau meninggal ini, mau mati gitu. Jadi kenapa perlu kematian? Ibarat kalau main bola kalau tidak ada batasan waktu, maka tidak akan tahu siapa pemenang. Jadi, kematian itu Allah Ta'ala mau tengok siapa yang patut menang dengan perjuangannya ini di dalam kehidupannya. Jadi, kematian itu bagi orang yang beriman adalah uh, perjumpaan dia di awal mau menghadap Allah, suatu yang indah dan bagi orang yang berbuat buruk, maksiat adalah untuk menyudahi segala keburukan-keburukannya. Jadi kematian ini sebenarnya baik. Cuma cara kita menyikapinya. Andai kata kematian itu tidak ada, maka alam ini akan penuh. Dari mulai zaman Nabi Adam, manusianya nggak meninggal-meninggal. Maka kita yang sekarang ini tak akan mungkin dapat tempat bernaung, rumah. Karena semuanya diisi oleh yang sudah mati kalau bahasa kita sekarang, kalau mereka terus hidup. Jadi sampai istilahnya atuk kita, ayah atuk kita, atuk-atuk kita, dan terusnya. Maka alam ini akan sempit. Jadi prosedur kematian adalah prosedur kebaikan. Karena kita tahu apa yang diberikan Allah Ta'ala itu pasti baik. Dalam surah Al-Jumu'ah, surah yang ke-62 ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya langsung bacakan ayatnya. Kul innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wa shahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ta malun. Kurang lebih artinya begini. Kul katakanlah. Innal mauta sesungguhnya kematian yang tafiruna minhu. Kamu lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Kematian itu sendiri akan menjumpai kamu. summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata fayunabbiukum bima kuntum ta'malun lalu Allah akan memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan jadi para pendengar yang Allah muliakan Pak Putra yang Allah berkahi kalau kita cerita masalah kematian ini orang rajin olahraga mati juga Orang yang rajin minum obat, segerobak sekalipun pasti mati. Orang kaya juga pasti mati, orang miskin juga seperti itu, sampai ada lagunya kan? Jadi, uh, kalau kita cerita, makin banyak rumah sakit, makin banyak orang sakit. Jadi, kalau kita perhatikan, makin banyak rumah sekolah, sekolah makin banyak orang bodoh. Nah, ini sebetulnya adalah suatu keniscayaan, kita harus memahami kehidupan itu pasangannya adalah kematian. Supaya manusia itu mengambil pelajaran. Jadi dikatakan di dalam Al-Quran itu. Tabarakalladhi mulku wa huwa ala kulli qadir. Alladhi mauta ahsanu amalah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalannya. Jadi balik kita tidak ada yang bisa menghindari kematian. Baik tua mati, muda mati, kaya mati, miskin juga mati. Kematian seringkali menjadi tema yang menakutkan bagi orang lain. Jadi kematian ini ibarat buah kelapa. Yang cengkirnya jatuh, yang mumbangnya jatuh, yang kelapa mudanya jatuh, yang kelapa tua-tuanya juga jatuh. Jadi semua pasti. Kalau cerita mati semua takut tapi sebenarnya perbedaan antara orang takut dan orang yang uh, dia ingat mati sama yang berani mati itu cara uh, perspektif dia. Jadi kalau orang berani mati ini orangnya ibaratnya kalau bahasa kita asal berani mati ya jadi ya. Yeah. Tapi kalau orang ingat mati dia takut dengan persiapan. Kalau hanya takut-takut saja tanpa persiapan ini konyol semua pasti mati. Tapi sekarang pertanyaannya dalam menghadapi kematian itu, apa proses-proses yang kita jalani? Jadi Allah Ta'ala menghadirkan kita ke dunia ini ingin menengok proses perjalanan. Karena kita sering sekali takut memikirkan itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Karena itu kan misterius way. Perjalanan yang rahasia. Namun, sebagai umat beragama, kita harus meyakini bahwa kematian adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan kematian? Jadi, mau hidup enak, mati enak, hidup enak dengan beramal soleh, mati enak juga dengan perbekalan akhirat. Kita mati tidak bawa harta, tapi harta itu kita titipkan kepada... Uh, rumah sekolah, anak-anak yatim Rumah uh, ibadah Maksudnya masjid yeah. Udah itu lagi kepada ustad-ustad Kepada orang yang memerlukan Karena lewat mereka itu Dititip dan tidak di akhirat Dibawa, inilah perbekalan Jadi kalau kata orang Harta tak dibawa mati Betul, tapi kita titipkan Supaya nanti harta itu Jadi kawan kita Kalau tidak ya hilang begitu saja, begitu. Jadi, untuk mempersiapkan kematian yang baik itu, kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bekal yang paling utama untuk menghadapi kematian. Dengan iman yang kuat, kita akan merasa tenang dan siap menghadapi kematian. Selanjutnya, beramal saleh, berbuat kebaikan. Bekal yang kita bawa ke alam akhirat. Oleh karena itu, perbanyaklah amal kebaikan selama kita masih hidup. Lalu perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, karena jelas kita ini bukan insan yang maksum, manusia yang terbebas dari dosa. Bangun hari ini saja, mata kita mungkin ada jalan dosa, telinga, mulut, tangan, kaki, seperti itu. Oleh karena itu, perbanyak istighfar, bahkan di dalam hadis juga dianjurkan satu hari satu malam kita 70 kali istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Lalu waktu yang baik istighfar itu wabil ashari yastaghfirun dan dengan waktu sahur itu uh, memohon ampun kepada Allah. Itu kalau tak salah saya ayatnya begitu lupa saya. Lalu kita menyiapkan diri dengan ilmu. Kita mau beramal tapi tidak ada ilmu. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang Beramal tanpa dasar ilmu, amalan tertolak tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mempelajari tentang menghadap kematian itu, bekal-bekalnya, seperti apa yang akan terjadi setelah kematian, dan bagaimana mempersiapkan diri untuk menghadapnya. Selanjutnya, sering berzikir, berzikir kita akan menyebut nama Allah, karena ketika kematian itu nanti tersering manusia itu mati dengan keseringan apa yang disebutnya. Kalau dia modelnya suka mencaci, uh, mencarut, ya itu khawatir dalam keadaan mati. Itu, itu yang hadir. Kalau dalam kesibukan dunia pula, ibaratnya suka main burung-burung yang dimasukkan dalam sangkar itu kan. Kurut, kukur, kukur, kur, a, a. Uh, uh. Jadi ketika dia sakaratul maut itu bisa nampak gambaran burung itu sama dia. Jadi ketika itu dia... Begitu saja ya, memanggil burungnya itu Disuruh orang ucap La ilaha illallah Jadi kur kur kukur, kukur, ah, ah, gitu. Jadinya seperti itu <laughs> Jadi zikir dan membaca Al-Quran Dapat membantu kita Selain lebih dekat kepada Allah Di akhir hayat kita Lisan kita terhias dengan kebaikan-kebaikan Sekiranya begitu Pak Putra Semoga ada manfaatnya Semoga Allah menyayangi kita semua Iya, iya, iya. Silakan, silakan. Hmm, apa itu? Ah, es. Iya, yeah. berarti dingin dia. ya yeah. es dia. Iya, uh, yeah, apalah. Syukur, mungkin juga. <laughs> oh, yeah, iya, Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saudara S yang baik, yang boleh kita minta mati itu, mati dalam keadaan baik. Uh, nah. Allahumma amitni mu'minan. Allahumma amitni musliman. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan beriman. Matikan aku dalam keadaan Islam. Tapi kalau mau mati itu saja, ini termasuk orang yang putus asa kepada Allah. Dia sakit parah gitu kan. Tak kunjung sembuh. Ya Allah matikanlah aku ini. Nah, itu seakan-akan tak bisa menerima ketentuan Allah. Jadi yang perlu diminta itu mati dalam keadaan beriman. Pekara matinya terserah Allah. Bukan terserah kita. Nah, jadi seberat apapun hidup ini. Sebenarnya kalau kita mau terbuka pikiran. Kita ini belum berat. Masih ada yang berat-berat lagi. Beberapa saat yang lalu ada... Semalam ya, ada yang ngechat saya. Mungkin dia terinspirasi, dia mau operasi juga ke Murni Tugu. Jadi semalam dia ngechat Ustadz, CT Scan-nya kayak mana, kayak mana, kayak mana. Karena berteman di Facebook ya, dia sakitnya pembengkakan hati sama dengan usus berlipat. Jadi eh, jadi kalau saya pikir kalau hatinya bengkak, saya baru batu ginjak, batu empedu ya. <laughs> Khususnya melipat. Udah tujuh bulan. Saya baru tiga bulan. Jadi ya Allah. Semalam itu waktu saya di Murni Teguh. Di belakang saya itu. Ada orang yang. Saya teringat huluk. Huluk itu kan hijau. Ini kuning. Mukanya kuning. Matanya kuning. Kulitnya kuning. Ya Allah. Kuning betul. Ya Allah. Jadi ketika ke rumah sakit. Ada pengobatan jiwa. Apa pengobatan jiwa itu? Merasa tidak ada apa-apanya kita. Jadi, kita ini, ketika sharing nah seperti inilah, ya kan, bertanya di WA, ya, ini kan berbagi pengalaman dan pandangan. Sebenarnya, masalah kita itu belum ada apa-apanya kalau kita merenung dengan dalam. Jadi, kenapa harus kita minta mati? Jadi, hati-hati, kadangkala manusia ini dengan kasus pembulian, kasus kurang enak, tidak terima dan keadaan tidak puas ya, maka akhirnya pilihan dia udahlah mati aja laku katanya. Tidak nah, boleh. Orang yang putus asa itu putus asa dari rahmat Allah bahkan dikatakan kafir. Jangan bunuh diri. Seperti itu. Jadi kalau mau minta mati dalam tanda kutip mati baik tidak apa-apa. Itu kan seperti kalau kita ada doa itu kan. Allahumma khatim lana bihusnul khatimah. Ya Allah akhirkanlah hayat aku dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Oh bukan aku, kami ya. Dan janganlah engkau matikan kami. Akhir hayat kami dengan su'ul khatimah. Seperti itu. Ya. <ến> iya ya. hmm. insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya silakan Bu Sumaya. Hmm. Iya, iya. 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 Iya, hmm. iya. Pusukma di sumber padi, kalau masalah terima tidak terima, itu urusan Allah. Jadi, kalau sesuai dengan syarat rukun, insya Allah diterima. Cuma masalah susu ini, kalau dia datang berdukun dan ada syirik dan ada sihir, ah ini dosa besar. Dosa besar. Jadi kalau masalah tak diterima, ini kan seperti dia kalau ada syirik itu tak meyakini. Allah Ta'ala itu yang punya kekuatan segala-galanya. Contohnya, saya sedikit bukan apa ya, sebagai pertimbangan pemahaman saja. Jadi sakit saya ini dalam tiga minggu belakangan ini dua kali ke UGD datangnya tengah malam. Kalau orang dulu dikiranya kena sihir, kena santet. Setengah tiga pagi datang, setengah dua malam datang kan gitu. Jadi orang pikir wah kena sihir Ustadz ini kan gitu. Jadi sebab kita memandang ini sihir, ini luar biasa. Kata kita. Tapi semuanya kan diiznillah. Kita memang harus tahu, ada cerita Rasulullah itu di sihir. Cuma, kita harus bersangka baik. Andai kata orang itu berbuat sihir, betul adanya. Itu akan mengampuni dosa kita dan menambahi dosa mereka. Dan kita kembali kepada Allah. Tiada yang tidak dalam jangkauan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi susu itu tak akan bisa memberikan kekuatan. Ada kalau kita datang ke dukun gitu, minta kaya, dukunnya aja masih miskin. Iya. Ada kita mau minta sembuh, dukunnya aja kalau sakit kepala makan paramek. Uh, jadi di mana pintarnya gitu? Orang pintar mungkin kita yang bodoh, bukan dia yang pintar. Nah, tulisan-tulisan itu tidak akan memberikan bekas apa-apa kecuali dengan izin Allah. Jadi, kembali cerita orang-orang terdahulu itu, apakah diterima atau tidak, itu perkara kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu, boleh jadi di akhir hayatnya dia sudah bertaubat. Kan begitu, kita sangkaan saja, atau mungkin ada satu, bukan sifatnya ajimat ya, mungkin ada seperti boleh katakan tajribah, mujarabat. Jadi ada menulis ayat-ayat tertentu tapi tidak bertuhankan kepada itu. Dia cuma tabaru. Nah, itu ada saya dapati seperti itu. Iya. Yeah. Iya. <laughs> yeah. Oh iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Iya. Yeah. Iya, yeah. tanda-tandanya ya. Wah. Ah. Dulu pernah saya dengar Kajian orang-orang tua 40 hari sebelum kematian itu mulailah kali ibaratnya ada uh, pelepah apa uh, daun di atas langit itu ya kepada Baitul Ma'mur wallahu wa Jadi dicatat semua ketentuan manusia itu menguning. Jadi manusia itu dalam 40 hari katanya ini saya tidak mendapati secara jelas ya. Dia mulai melakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaannya. Itu istilahnya, kalau bahasa kampung kita buang tebiat. menjadi kebiasaan hmm. yang tak lazim dilakukannya. Dilakukannya seperti itu, tapi uh, kalau tanda-tanda yang mau dekat, iya, waktu mau sakaratul mau itu, ya tengok saja. Mulai uh, napasnya itu tersengal-sengal, udah itu lagi kegelisahan yang mendalam, bibirnya kering begitu ya mulai dia matanya itu naik ke atas. Wallah alam. Jadi itu e, sebetulnya tanda-tanda yang umum saja kalau kepastian wallahualam. Jadi itu kalau orang yang udah sakit parah betul mungkin kita tengok tanda-tanda vitalnya mulai menurun seperti itu. Iya. Insyaallah. Allah. <laughs> oh iya iya tempat usaha somat ini. Mbah Jambrong mak ini kawan Mbah grandong ini. Iya. Yeah. <laughs> Mendekar Masya Allah. Kehutanan. petualang. Oh iya iya, masya Iya iya iya, iya. masya <laughs> iya, berarti kan sepuh dia. Hmm, iya silakan. Iya. Hmm. Iya, macam Jamrong ukuran sholat diterima tak diterima pertama sesuai dengan syarat dan rukun kalau perkara sholat lima waktu kan berarti uh, subuh juhur asar maghrib isya nah jumat itu kan berdiri sendiri dia sholat yang dilakukan di waktu juhur di hari jumat jadi yang menjadi permasalahan itu kan dosa besar dia meninggalkan sholat jumat tanpa uzur tapi kalau ada uzurnya, ya di, di, situ tidak ada perkampungan, tidak ada masjidnya, tidak cukup daripada jamaah Jumatnya, atau dia orang yang musafir, atau orang sakit, maka tidak wajib Jumat. Termasuk juga anak kecil, orang gila, perempuan, seperti itu. Jadi tengok kondisional dulu, oh, sebagaimana. Jadi Kewajiban Jum'at itu kan Islam, balik berakal, laki-laki, mukim, kan gitu. Jadi sehat, termasuk juga tidak dalam keadaan musafir, kan begitu. Itu tidak wajib Jumaat Bahkan kalau dalam kondisi Jum'at di kampung itu tapi hujannya lebat, tidak ada alat yang memudahkan kita sampai ke masjid, maka kita tidak kena wajib Jum'at. Jadi hujannya lebat sampai membasahkan baju, kecuali ada payung, atau ada beca, atau ada mobil yang bisa menyampaikan ke masjid, atau kita menjaga orang sakit, atau kita terhalang masjid itu dengan sungai yang lebar, atau lumpur yang banyak begitu. Jadi Jumat itu ada juga yang membuat tidak jadi wajib Jumat seperti itu. Ya, kalau dia meninggalkan Jum'an, hukumnya dosa besar dalam kitab Al-Kabair, ya. Ada dibahas oleh Imam Al-Zahabi. Nah, kalau tiga kali meninggalkan, putus dari keberkahan. Dan rahmat Allah Ta'ala. Ya, seperti itu. Ya, atau putih. Ya, semangat. semang jenuh, Insya Allah hmm. Ya atau putih. Solat yang sebaik-baiknya, kalau bahasa sebaik-baiknya, berarti yang terbaik dari solat itu dilakukan di awal waktu berjamaah, pakaian yang terbaik, waktu yang terbaik, kan begitu. Pokoknya semua intens untuk solat. Bacaannya belajar memperbaikinya, jadi fatihahnya macam mana, hafalannya juga diperbanyak, diperbagus, tajwidnya juga udah itu lagi setelah habis sholat keikhlasannya kepada Allah udah itu akhlaknya ya udah itu uduknya diperbaiki lagi udah itu hatinya kepada Allah fokus nah, itu yang terbaik itu sesuai dengan ketentuan jadi kalau sholat itu jangan memakai ilmu yang di saat umur tujuh tahun belajar terus ilmu sholat datangi majelis majelis kalau ada majelis ilmu tentang kajian fikih sholat terus didengar didalami Bagaimana pembatal sholat, bagaimana sunnah-sunnah sholat, bagaimana rukun-rukun sholat, bagaimana syarat sah sholat, bagaimana pardudu, sunnah-udu, ah, itu terus dipelajari. Jadi sebaik-baik sholat itu yang kita perbuat sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Jadi ada istilahnya sholat daim, sholat senantiasa, habis sholat kita tetap melakukan sholat. Ingatan sholat itu kita perbuat Sunat-sunat sholat juga dibuat Qabliya dia Ada, kalau tidak salah ingat saya Namanya Seh Mutadawali Di Aceh, jadi menurut Penuturan guru saya Itu dia Satu hari itu kesibuannya Kalau tidak mengajar, ya sholat Kalau tidak sholat, ya mengajar Begitu, karena kenapa? Kalau seandainya uh, Digunakan di waktu yang lain khawatirnya Masuk unsur yang tidak dekat kepada Allah Jadi kalau mau menjumpai dia itu Tamunya itu, duduk di samping dia Habis sholat salam Baru disalami, baru bisa ngomong Kalau dia apa yang ngomong sama dia Jadi sholat sunat, sholat banyak-banyak Ya seperti itu atau putih ya Iya, iya, iya Ini ada Apa ya Eh uh, uh, pertanyaan dari Omak Naura ini. Mungkin dia salah ini, salah mendengar. Jadi amaroja itu apalah Pak Ustaz? Di ya katakan Assalamualaikum Pak Ustaz, izin Pak Ustaz nak nanya amaroja itu surah apa Ustadz? Mungkin al humaza atau apa. coba dia didengarkannya yang di mana betul-betul. Kadang kadang salah ucap, salah ditulisnya, salah paham. Dari mana dia dapat gitu. Iya, seingat ilmu saya enggak ada. Apakah al humaza? al -humazah mungkin iya diperhatikan. Kadang, kadang kita ini salah dengar, salah tulis begitu. Dia tanyakan surah. Lalu diamalkan pula kurang paham ya. Mungkin tanya aja lah sama ustadz yang lain atau yang didengarnya itu. Karena ilmu manusia ini kan bertingkat-tingkat. Ada yang sudah sampai, ada yang belum. Tapi setahu saya, apa yang ditanyakannya ini, saya pun nggak ngerti. Amaroja, muroja, a, mungkin ya. Jadi Muroja'ah surah kalau ada di pesantren, guru nyuruh ulang supaya Muroja'ah itu menguatkan hafalan. Uh, bukan surah itu, ya. Yeah. <laughs> Iya, kadangkala -kadang kita ngomong, kita pun nggak ngerti. Pokoknya beginilah nih. itu nah, tapi dia nggak tahu gitu. <laughs> Ada guru saya dulu ngomong, pahmus soal, nispul jawab. Paham pertanyaan itu sendiri sudah separuh dari jawaban. Jadi kalau dia nggak paham yang ditanyakannya, kayak mana mau menjawabnya. Apalagi orang yang ditanyakan. Seperti itu. Iya. Jadi begitu saja Pak Putra kesimpulannya. Jadi kita Kematian adalah sesuatu yang keniscayaan yang pasti datang kepada kita semua, kepada saya, kepada Pak Putra, kepada para pendengar. Semuanya kita dibatasi oleh waktu, dan waktu dibatasi itu terjadi dengan suatu pemutus, yakni kematian. Jadi, semua yang kita sibukkan di dunia ini, yang sibuk jualan, yang sibuk bekerja sekarang yang sibuk mencari-cari dunia, mencari duit, mencari harta. Tiba-tiba saat sibuk itu meninggal. Tapi tak ada persiapan yang dipersiapkan. Merugi. merugi. Jadi saya sedikit bercerita. Jadi ada kisah yang disampaikan ini menurut kisah. Saya dengar dari guru saya. Seperti cerita Imam Ghazali menganggap ada orang naik. Dulu kan kapal api namanya ya. Jadi kapal laut lah kalau pasnya itu. Jadi kapal laut itu singgah ke sebuah pulau. Pulau itu namanya Pulau Dunia. Jadi ketika uh, uh, kapal ini dekat dengan dermaga, masuk dia ke pulau itu, para awak kapal, para penghuni kapal itu, uh, silakan keluar, kumpulkan, kumpulkan semua isi yang di pulau yang namanya Dunia. Nanti kita akan berangkat nih ke pulau selanjutnya, namanya Pulau Akhirat. Jadi turun sibuk orang di situ ada yang mengumpulkan rumah, mengumpulkan harta, mengumpul ini, mengumpul itu. Ada orang yang mengumpul lalu dimasukkannya ke dalam kapal supaya nanti bisa dibawa ke akhirat. Tapi ada yang satu ini terus sibuk dia dikumpul banyak, dikumpul banyak, tapi tak sempat dia memasukkan ke kapal. Jadi ketika istilahnya peluit, ya peluit untuk mengasih tahu bahwasanya kapal mau berangkat. Kalau yang kapal api itu, dan kata tadi gitu. Ah berarti udah saatnya berangkat. Seperti kalau kereta api juga ya kan. Jadi yang ini tadi sudah sempat kumpul banyak, lupa dia mau mengangkat sana, mau diangkatnya semua. Mau diangkatnya tapi e, kapal itu, yang peluit itu namanya peluit kematian. Jadi mau diangkatnya terlupa dia bawa bekal. Tapi dia tetap ditarik, dia tak bisa diangkatnya. Sampai di pulau akhirat, akhirnya kosong begitu tamsil. Jadi oleh karena itu marilah kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dengan iman yang kuat, amal soleh yang banyak dan persiapan yang matang. Insya Allah akan mendapatkan kematian yang husnul khatimah. Semoga Allah menyayangi Pak Putra, saya dan seluruh pendengar. Subhanakallahumma rabbana wabihamdik. an la ila wa tubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.